bermula dari curhat. Jadi salah satu dosen kami yang asli Gunung Kidul bertemu dengan Gus Sulis ya. Dan mereka saling berbicara, lalu Gus Sulis mengungkapkan impiannya. Dia ingin sekali ibu-ibu di Gembok ini mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya akan memperkaya mereka dan membuat mereka bisa survive. Nah, beliau mengusulkan rindu sekali ada batik gitu. Kita tahu warga masyarakat khususnya Gunung Kidul mesti banyak hajatan. Mereka mesti memakai batik. Memang ada kesulitannya karena kita harus mulai dari nol. Masih itu kadang-kadang masih ada yang netes itu terus dicantingkan belum bisa gitu ya. Kalau ambil lilinnya itu masih suka meleleh-meleleh gitu. Apalagi di Desa Topos memang belum ada sejarah bahwa nenek moyang kita pernah membatik. Belajarnya memang ya butuh waktu tapi semangat dan hasilnya bagus Pak untuk pemula ya. Saya sendiri terkagum-kagum. Ternyata mereka mau meskipun ya sulit ya butuh kesabaran dan kami sendiri nggak bisa setiap saat ketawang dari Tawangmangu ke sini. Jadi teman-teman dari Kampung Batik Mandingsi Berkreasi ini, Mbak Dwi, Pak Guntur, itu yang setia mendampingi mereka. Jadi setiap kali mereka memulai pekerjaannya, entah itu mempola atau mencanting ini atau fiksasi dan lain-lain, mereka terus mendampingi. Tujuan jangka panjangnya adalah kami ingin memberdayakan warga sehingga perekonomian mereka meningkat. Saya berharap nanti bisa dipasarkan di daerah wisata. Kemudian sebagai bukti saya suka, saya akan memakai yang pertama, produk pertama bersama istri. Akan saya pakai. Ini bahwa saya bangga memakai produk dari lokal di Desa Tebus ini. Berapa harganya tidak akan saya tawar. Ya gitu. Ibu-ibu. Ya.